enggak gitu, Masya Allah. Udah, sekarang istighfar lagi, banyakin tenangin hatinya. Banyakin istighfar. Kamu harus yakin, masa lalu apapun di belakang itu semuanya akan Allah ampuni. Allah yang katakan dalam Al-Qur'an, la taqnatu min rahmatillah. Jangan takut, jangan putus asa sama rahmatnya Allah. Sebesar apapun dosa kamu pasti Allah akan ampuni. Ya, ya Allah. Aduh. Yaudah kita apa? Harus tenang dulu, kita juga jangan terburu-buru. Kita harus cari tahu dulu nih informasi lebih jelasnya. Karena ini kita juga nggak bisa ngelanjutin langkah selanjutnya melakukan proses ta'aruf ini kalau misalnya ada gangguan dari masa lalu ya Ustazah ya. Iya. Allah itu akan memberikan sesuatu dan semua pasti ada hikmahnya. Kamu mungkin lama berhubungan, bertahun-tahun, tapi Allah menunjukkan yang sekarang ini mungkin Allah minta kamu melek, Allah minta kamu membuka hati. Kenapa sih hidup aku seperti ini? Kenapa aku tak bisa kenapa? Astagfirullahaladzim. Sudah istighfar. Sabar. Istighfar sayang. Sabar. Iya. Sabar. Kamu tenangin dulu. Karena Sasti juga kondisinya lagi down banget, gue akhirnya usul sama Ustazah Nada, gimana kalau kita samperin aja nih cowok nih, mantannya. Maksudnya gue juga pengen ngobrol baik-baik gitu, maksudnya apa yang membuat dia bisa berlaku kasar sama seorang perempuan gitu. Kita pamit dulu nih sama Sasti dan kita izin juga kita akan nyamperin mantannya ini untuk kita ngobrol baik-baik. Oke, hari selanjutnya setelah gue minta tolong sama tim supaya ngehubungi Baim, mantannya Sasti ini yang ada indikasi bahwa dia sudah melakukan tindak kekerasan sama Sasti. Akhirnya tim dapat info nih katanya Baim ini justru malah pengen ketemu langsung dan pengen ngobrol secara langsung sama tim. Oke, kalau gitu gue okein, kita janjian di sebuah tempat. Oke bro, jadi gue Mikdad, gue yang kemarin hubungin lo, yang gue sebenarnya pengen tanya ada masalah apa dan gue masih belum tahu, lo ngajak ketemu sekarang di sini katanya mau ada yang disampaikan, maksudnya apa ya? Oke, jadi gini mas, maksud kedatangan saya ke sini, saya tahu si Sasti ini ikut program ta'aruf. Iya. Yeah. Dan sekarang saya ingin ditaruhkan dengan Sasti. Dan sekarang saya ingin ditaruhkan dengan Sasti. Ditaruhkan dengan Sasti. Sorry. Gimana caranya? Atas dasar apa gitu?